terhadap bekas tersangka tunggal kasus peledakan bom Pasir Putih pasca dilaksanakan proses limpa tahap 1 beberapa waktu lalu oleh Polda Jambi setelah diteliti JPU. Melalui P19, bekas dibalikkan lagi lantaran penyidik harus memenuhi sejumlah petunjuk jaksa. Di antara rekomendasi dimaksud, diminta melakukan penambahan sekaligus pendalaman keterangan saksi, termasuk pendapat ahli lapor. Tahap 1 pertama sudah dilaksanakan oleh penyidik. Sementara setelah didalami dan diteliti berkas perkara ini oleh penyidik, ternyata berkas ini mungkin mengalami kekurangan sehingga menjadi P19 oleh JPU. Ada beberapa hal keterangan saksi yang kita lanjutkan, kemudian juga termasuk keterangan saksi ahli kita lanjutkan juga untuk pengambilan keterangannya. Sehingga direncanakan oleh penyidik, besok akan direncanakan untuk tahap 1 yang kedua kali dengan JPU. Andil Antoni, Jambi TV.